Ada buaya, guys. Wede, buset gede, cok. Berenang dia lagi. Hah? Udah aku dekati. Ngapain dia berenang, cok? Tumben-tumben dia ngapung, ge. Ah, woi, tenggelam dia, cok. Besar, cok. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abang Mancing Batam. Kali ini kita berada di jalan tembus Piayu Punggur. Nah, bagi warga Batam yang kesini, yang pernah kesini pasti tahu jalan ini. Nah, ini saya lagi di depan Waduk Duriangkang. Dan kebenaran tadi siang saya dapat kiriman video dari teman. Ada penampakan buaya di Danau Duriangkang, dan tepatnya itu memang di jalan sini, teman-teman, di danau pas jalan tembus Piayu Punggur. Nah, nanti kita lihat masih ada nggak buayanya, dan mungkin buat pemancing lebih hati-hati lagi buat mancing di Danau Duriangkang, teman-teman, biar tidak terjadi korban. Soalnya kalau buaya adalah hewan buas yang bisa ya menghilangkan nyawa gitulah, teman-teman. Bagi yang para pemancing harap hati-hati. Ayo kita sekarang langsung ke tempatnya, lihat apakah masih ada buaya, teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu video yang dikirim dari teman saya, yang video penampakan buayanya, teman-teman. Wih, ada buaya, guys. Wede, buset gede, cok. Berenang dia lagi. Hah? Udah aku dekati. Ngapain dia berenang, cok? Tumben-tumben dia ngapung, ge. Ah, woi, tenggelam dia, cok. Besar, cok. Alamak, guys. Nah, itu tadi videonya, teman-teman. Kita langsung aja menuju tempatnya yang tadi penampakan buaya, teman-teman. Nah, jalannya di sini. Dan mungkin yang mancing di kawasan Danau Duriangkang, danau terbesar di Kota Batam, harap hati-hati, teman-teman. Nah, kalau jalan masih ada di sini. Jalan masih lewat sini, teman-teman. Nah, ini danau buaya itu di sekitaran sini, teman-teman. Nah, sekitaran sini yang ada penampakan buaya tadi, teman-teman. Jadi kemungkinan yang mancing di sekitar Danau Duriangkang harap hati-hati aja. Ini sebelahnya memang laut dia. Cuma yang penampakan itu di sekitar sini. Itu masih ada, teman-teman. Itu yang hitam tuh, nah. Ternyata memang benar. Itu yang hitam kecil tuh kepalanya, teman-teman. Sudah banyak buaya di sini, teman-teman.
yang mancing sekitaran Duri Angkang ya, hati-hati teman-teman. Nah, ini di setiap pinggiran danau sepertinya sudah dipasang ini. Di Waduk Duri Angkang. Sudah dipasang pamflet buaya dan memang benar adanya teman-teman. Tadi pagi jelas terlihat sama warga. Nah, ini tepatnya di jalan Piayu Tembus Punggur. Kalau sana itu dia, sana itu arah Piayu. Kesini nih Punggur teman-teman. Buat teman-teman yang kemari ya, harap hati-hati aja yang mancing. Ya paling tidak ya diurungkan lu niatnya buat mancing di apa? Di sini teman-teman. Ini banyak yang melintas. Tadi juga saya ada lihat ombak besar itu sepertinya bukan ikan. Nanti kita coba lihat yang di arah Piayu sana teman-teman. Biar teman-teman lebih percaya lagi kalau ini di Batam sudah banyak buaya ya. Kalau dari pagi di sini dia menampakkan diri teman-teman, yang video yang tadi yang dapat kiriman dari teman saya di sini di bagian yang di arah Piayu teman-teman. Tapi memang kalau di Danau Duri Angkang ini sudah banyak memang buaya teman-teman. Sudah banyak lah, cuma baru sekarang aja yang berani buaya menampakkan diri. Bisa juga mungkin karena sumber makanannya sudah sedikit, jadi dia berani ke pinggir-pinggir sini teman-teman. Ya buat para pemancing ya lebih hati-hati aja teman-teman, karena buaya itu pemangsa yang menyergap teman-teman. Sebenarnya pamflet itu, aduh tuh tuh, wih besar. Itu dia bang, itu tadi. Tuh baru ngombak tuh. Besar, besar kepalanya nampak. Itu baru baru nongol ya teman-teman. Wow, pas kali itu. Besar tadi teman-teman. Nah, segitu dulu informasi dari saya teman-teman. Saya bukan menakut-nakuti bagi pemancing yang sering mancing di Duri Angkang, cuma memberi informasi dan ngasih tahu lah buat teman-teman yang mungkin belum pernah lihat buaya di Duri Angkang dan belum percaya ada buaya Duri Angkang. Nah, ini saya kasih tahu di daerah sini memang ada buayanya. Jadi hati-hati aja teman-teman. Mancing boleh kita hobi, tapi keselamatan nomor satu. Karena keluarga, istri dan anak menunggu di rumah kita teman-teman. Oke, tetap aman, tetap pancing boleh aja. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.